satu komando. Merdeka. Yo, satu. Apa bani? Satu komando. Rasanya gimana, Mas Rio? Ya. Gimana ya? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Mungkin apa menyamakan rupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada, seperti biasa di awal peliputan saya selalu mendoakan panjenengan semuanya di luar sana, terutama mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat-sehat ya. Oke pemirsa, perlu diketahui bahwasanya saya sekarang saat ini berada di Alas Baluran, yang tepatnya di wisata pinggir pantai. Tadi saya sudah melewati di depan sana, jadi melewati Alas Baluran, ada kedek, nanti tak tunjukkan kedeknya, salah satunya samping saya banyak kedek. Oke pemirsa, biar panjenengan tidak penasaran, saya akan tanya salah satu pengunjung yang ada di sini keterkaitan kenapa harus senang ke sini, ada apa, misi apa. Mungkin saya bersama apa ini
tamu yang di sini mau tak tanya alasan ke sini mau ada apa. Oke pemirsa, ikuti saya ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salaman dulu. Oke. Kasih nama siapa Masnya? Mas Rio. Mas Rio. Cakep ya kayak orangnya ya, Mas Rio. Ini namanya Mas Rio. Mas Rio, ini tujuan ke sini ngapain Mas Rio? Apa kata dari pusat? Maksudnya satu komando. Oh, ada klub tersendiri. Oh, ada klub tersendiri. Oh, ini berarti salah satu rombongan. Iya, rombongan satu komando. Kalau boleh tahu tadi jalannya itu dari sana jam berapa Mas Rio? Sekitaran berangkat tadi sekitar jam 9. Terus ada misi apa yang sehingga Mas Rio ingin ke tempat ini kok enggak ke tempat yang lain? Ya, kepingin lihat suasana yang lain. Ya, sambil lihat itu tadi ketek-ketek ekornya panjang tadi. Terus setelah mengetahui ketek-ketek, rasanya gimana Mas Rio? Ya, gimana ya? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Mungkin apa menyamakan rupa ya. Ini pemirsa, alhamdulillah ini salah satu tamu yang tujuan dari awal ke sini katanya mau menyamai rupanya. Padahal kalau dilihat orangnya gandang pemirsa ini. Kalau boleh tahu berapa orang Mas Rio? Ya sekitaran kurang lebih 25. Naik Vespa. Oh, pemirsa ini kurang lebih klubnya tadi satu komando bersama-sama 25 orang. Ini teman-temannya juga. Iya, teman-temannya. Oh iya. Kenalkan, ini Gus Malik, ini dari Parijata. Iya. Cak Lis, juragan udang. Oh iya iya. Terus ini Mas Ferda dari mana Mas? Dari mana Mas? Genteng. Iya. Ternyata cukup mengesankan. Terus setelah nyampe di sini kesannya apa, Mas Rio? Senang. Gak bisa di apa ya? Yes, pokoknya senang sudah. Senang ya. Bisa bertemu sama teman-teman ya. Iya. Terus ini baru nyampe sini apa? Baru pertama kali. Kenapa nggak sama keluarga? Ya. Arahan pusat. Itu tadi bisa memilah-milah. Iya. Oke Mas Rio, mudah-mudahan panjenengan bersama kru sehat terus Mas Rio. Ya, amin. Iya. Oke pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan satu komando yang barusan saya komeni. Mudah-mudahan dengan adanya satu komando ini ya. Plus religi ya. Iya, yo ngaji yo ngopi. Oh, ngaji ngopi. Ini judulnya pemirsa, ya kopi ya ngaji, ya kombi ya ngaji. Jadi bukan sekedar ngaji saja, akan tetapi dibarengi dengan ngaji. Oke pemirsa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan adanya touring ini membawa keberkahan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.